komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat selalu. Kembali dengan saya di Sabtu Minggu Mancing Cuy. Kali ini, bagi rekan-rekan yang baru bergabung, baru melihat, baru menonton video saya ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-komen, di-like, dan share video saya, agar saya selalu bersemangat membuat video selanjutnya untuk rekan-rekan sekalian. Oke? Karena subscriber Anda walaupun cuma satu sangat bermanfaat bagi saya. Dan semuanya ini saya beli untuk di berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua. Ya. Jadi bukan pemberian dari toko, bukan endorse dari toko. Dan ini semua saya beli sendiri untuk kita bagikan kepada rekan-rekan semua bagaimana yang saya beli ini. Apakah sesuai dengan ekspektasi rekan-rekan sekalian atau belum. Silakan rekan-rekan yang memilih sesuai rekan sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas satu reel ya, yang cukup ciamik kalau kata saya, bagus banget. Saya memang tertarik dengan joran ini karena saya beberapa hari ini mencari joran reel yang cukup besar dan bagus, itu agak susah. Dan sekarang saya kebetulan dapat dari Lazada, beli seharga Rp261.000, Rp261.000 ya, di toko Langgeng Lazada, ya kan ya. Saya membeli reel ini dengan size 6.000 ya, namun besar kan? Besar. Reel apa itu? Ya, kita lihat langsung. Ini dia kan. Nah, ini dia. Reel Kenzi Alpha ya. Power handle ya, power handle. Ini 6000 ya, kan ya, power handle 6000 Kenzi. Oke, di box-nya tercantum seperti ini kan, ya, spesifikasinya ya. Ini spesifikasinya seperti ini ya. Ini penjelasan garansinya dan ball bearing-nya berapa? Seal ball bearing Japan quality. 8 plus 1 ball bearing guaranty Kenzi, ya kan? Garansi dalam kurung no hoax seal BB, ya kan ya, jadi ball bearingnya itu di seal, dia ditutup ya, tidak seperti ball bearing yang terbuka seperti ini ya, dia tertutup dan dia mengatakan ada 8 plus 1 ball bearing ya, seperti itu. Oke, ini depannya seperti ini ya, belakangnya blank kosong, tidak ada apa-apa, kita buka saja langsung kan ya. Oke, kita buka langsung, di dalamnya terdapat ini amplop, bukan undian, ini cuma harga yang saya beli kan. Nah, ini dia ya. Ya. Harga yang saya beli seharga Rp261.000 ya, sesuai yang dengan saya beli di online. Oke. Kita buka dalamnya langsung. Nah, ini dia. Ya, kita buka dalamnya. Tidak ada apa-apa, cuma ada reel aja. Ya, tidak ada bonus apapun, cuma dapat reel saja. Oke, ini. Nah, ini besar sekali, ukurannya seperti 8.000 ya kalau saya lihat ya. Tuh. Besar kan Kenzi loh. Wih, cakep loh gue. Lihat deh. Power handle ya, power handle. Benar ini power handle ini. Coba. Wah, benar kan power handle. Langsung. Dan ini smooth loh. Halus. Halus kan? Dengan harga Rp261.000 halus. Halus loh kan? Rp261.000 benar halus. Ya? Ada enggak suaranya? Enggak dengar kan? Itu yang ada suara AC ya. Suara AC dan kipas. Tuh. Halus kan? Serius. Ini 6.000 sebesar ini loh kan. Kita bandingkan dengan sekutor 8.000 ya. Sekutor yang di video sebelum saya ini. Yang 8.000 ya. Size-nya. Kita bandingkan. Tuh. Ya. Lihat ya. Hampir sama ya. Ya. Besarnya hampir sama. Padahal ini 6.000 dan satunya 8.000. Bayangkan. Dan lihat tuh. Beda nggak? Knopnya saya sudah beda, knopnya. Ya, knopnya saya sudah beda. Tuh, ya. Yang satu 6.000, yang ini 8.000. Dengan harga yang tidak jauh beda. Dengan harga yang tidak jauh beda, coba. Kalau sekutor ini Meguro memang. Dan dia juga halus. Halus dia, power handle juga. Halus. Tapi dia 8.000 kan? Halus. Yang ini, sekutor ini. Ya. Yang ini Kenzi 6.000 juga halus. Coba. Ya kan? Ya. Bisa dilihat sendiri ya perbedaannya ya. Ya. Oke. Bedanya ini Meguro, anak buah dari Meguro, kalau ini Kenzi ya. Seperti itu sih kan perbedaannya. Cuma yang saya suka ini knopnya loh. Knopnya itu loh. Keren banget dan ini
10-nya juga aluminium kan. Walaupun ini kurang besar ya. Gimana ya? Tapi di luar ekspektasi saya loh. Di luar ekspektasi saya loh seperti ini. Maksudnya dengan harga segitu dan size 6.000, Alpha 6.000, kita dapat yang hampir sama dengan Maguro. Ya. Coba bayangkan. Nih, ya. Terdapat tulisan Alpha 6.000 di sini. Ya. Dan di sini terdapat spesifikasi 8 ball bearing tulisannya di sini lainnya ya, lainnya dan suaranya. Cukup nyaring. Cukup nyaring enggak? Coba. Cukup nyaring ya. Bandingkan dengan sekuto. Oke, kita bandingkan dengan sekuto. Masih kalah sama sekutor. Suaranya lebih nyaring sekutor memang, karena dia Maguro. Ya. Ini kalah nyaring ya. Memang merek ya, kembali lagi ke merek. Itu dia yang mereknya susah. Ya. Dan bell arm-nya dia kurang besar ya. Tapi terlihat lebih kokoh dibandingkan sekutor kalau saya lihat. Bell arm-nya ya, ininya ya. Ya. Yang ini tidak terlalu besar dan ini diameternya bell arm-nya lebih besar ya, terlihat lebih besar, apakah karena warnanya atau bagaimana, tapi saya melihatnya lebih besar yang ini, yang Alpha punya ya, yang Kenji punya. Tuh, kelihatan ya, ini ya, kelihatan ya perbedaannya. Tuh, kelihatan kan ya, kalau bagi saya ya, ini 6.000 dengan tulisan Alpha 6.000 dan ini lumayan lumayan. Oke, kita lihat tes pengetesannya, kekuatannya kira-kira bagaimana ya. Ini materialnya spoolnya aluminium plastik, biasalah plastik ya, banyak plastik memang, tapi ini knobnya aluminium juga yang ini aja plastik bodinya ya. Ya itu aja, kalau yang sekutor aluminium tapi ini plastik armnya doang yang aluminium besi ya, seperti itu. Saya beli seharga 261.000 di toko Langgeng di Lazada, toko Langgeng Pancing. Silakan agan-agan cek langsung karena harga pasti akan selalu berubah dan tidak akan sama, tergantung dari ada ketersediaan barang dan banyak peminatnya. Semakin cepat agan cek semakin bagus agan dapat jika agan buru-buru sekarang melihatnya di toko online ini ya. Toko Langgeng Pancing, silakan di Lazada agan cari. Ya, Real Kenji Alpha Power Handle size 6.000 yang saya beli, 261.000. Ya kan ya? Silakan Anda beli. Kalau yang sekuter tadi saya beli 267.000. Ya, berbeda dari yang lebih mahal sedikit lah ya kalau sekuter itu. Oke? Seperti itu. Kita lihat di video selanjutnya pengetesan dari Real ini gimana kira-kira kekuatan dari Real ini ya. Apakah Real sekuter bisa mengalahkan walaupun size lebih besar ya, harusnya bisa mengalahkan kekuatannya daripada Kenji, atau malah Kenji yang bisa mengalahkan kekuatan dari sekutor, walaupun cuma 6.000. Kita lihat nanti di pengetesan video pengetesan kekuatan max drag dari kedua reel ini ya. Bukan maksudnya membandingkan ya, cuma pengetesan saja. Oke? Dan itu pengetesan tergantung dari barang-barang masing-masing barang ya. Barang-barang yang saya punya dengan barang yang Anda punya belum tentu sama. Tergantung perawatan dan dari pemakaian kita ya. Oke, seperti itu. Sekian video dari saya. Jangan lupa yang baru bergabung, baru menonton, baru melihat video saya, di-subscribe, di-komen, di like dan di share video saya ini supaya saya selalu bersemangat. Ingat, subscribe Anda berpengaruh pada semangat saya. Semakin banyak Anda subscribe, semakin Anda menyalakan lonceng bell, semakin semangat saya menonton membuat video untuk yang selanjutnya gitu. Jadi semakin banyak yang menonton, semakin senang saya. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat buat agan-agan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba tes kekuatan ya. Kita ikat langsung ini, masukin ke sini. Ini posisinya langsung sini. Kenji 6.000. Kenji Alpha 6.000. Kenji Alpha 6.000. Kita ikat langsung ke timbangan. Kilogram ya, kilogram. Kita set pulang. Nih. Oke, okay, nong. Oke, okay, langsung. Terus 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo,
terus 8 kilo 9 kilo ya, masih terambung ya. 11 12, terus 13 14 15 16. Wah, putus di 16. Putus di 16. Nah, tuh ya. Talinya yang enggak kuat, PE-nya yang enggak kuat nih. Oke, kita coba yang kedua ya. Kita coba yang kedua, nanti di kedua gimana ya kira-kira. Oke. Tuh ya, di 16. Oke, kita coba yang kedua ya, Gan ya. Tes yang kedua. Ini kita masih sama, masih nyambung. Ini diikat baru lagi, bukan yang tadi. Ini ketan baru lagi. Tadi putus di 16 kilo. Nah, ini kita nyalain, kita setel, ya. Langsung dites ya. Langsung tes. Oke, siap. 2 kilo, 3 kilo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iya, yeah, putus lagi di 14. Putus di 14. Ini padahal talinya tali PE loh, yang kuat di. Putus pas tali ikatan ini. Ya, oke, kita coba sekali lagi. Ya, kita coba sekali lagi. Oke. Ah, oke, ini percobaan yang ketiga ya. Yang ketiga sama masih Kenji Alpha 6000. Ya tadi masih kuat sampai belasan kilo ya. Kita lihat kekuatannya kira-kira seperti apa kekuatannya. Kita tes langsung ini yang ketiga. Saya nyalain dulu. Mulai. Oke, langsung mulai. Oke. Langsung. Ketiga, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9, 10, 11, 12. 13. Ya, 13. Putus lagi. 50 kiloan ya. Hati talinya yang enggak kuat ya, Gan ya. Talinya yang enggak kuat di 13 kilo tadi ya. Talinya ini yang enggak kuat. Oke. Sekian dulu. Langsung aja kita ke video selanjutnya. Terima kasih ya, Gan. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis.